Apakah durian jadi bahaya jika disantap dengan 6 makanan dan minuman ini? Beragam cara dapat dilakukan untuk menikmati buah durian. Ada yang dimakan langsung, ada pula yang mengolahnya jadi jus, es krim, atau kudapan lainnya. Nah, rupanya ada makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi bersamaan. Simak yuk. 1. Leci. Leci dan durian adalah makanan panas. Jika keduanya disantap bersama, bisa memicu demam, sakit tenggorokan, bahkan sembelit. 2. Daging. Daging sapi dan kambing juga masuk dalam kategori panas. Kombinasi daging dan durian akan menyebabkan peradangan. 3. Terong. Mengonsumsi terong dan durian akan menyebabkan seseorang jatuh sakit, sebab terong dianggap makanan panas. 4. Kepiting. Kepiting dikatakan makanan yang mendinginkan tubuh, sementara durian adalah makanan yang panas. Mengonsumsi keduanya dalam waktu bersamaan akan membuat perut tidak nyaman. Selain itu, juga akan mengacaukan sistem pencernaan. 5. Susu. Dampak dari mengonsumsi susu dan durian bersamaan akan meningkatkan tekanan darah. 6. Alkohol. Mengonsumsi durian bersamaan dengan alkohol akan memicu gangguan metabolisme. Kandungan sulfur dalam durian akan menghambat enzim yang membantu memecah alkohol di dalam tubuh. Akibatnya seseorang akan lebih lama mabuk daripada normalnya. Tak hanya itu, akan muncul mulas dan gangguan pencernaan. Itulah 6 makanan dan minuman yang bahaya jika disantap dengan durian. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Info Dunia.